Selamat pagi, murid-murid. Hari ini kita akan lihat pola nombor. Dalam pola nombor, awak kena tahu pola nombor tu dia menaik ke ataupun menurun. Dalam pola nombor, awak kena pasti sama ada dia pola nombor menaik ataupun pola nombor menurun. Kita lihat pada contoh pertama ini. Apakah pola nombor di bawah? Okey, awak nampak tak yang ada ini, ada warna merah, perkataan warna merah ataupun nombor yang warna merah. Okey, nombor ini adalah 1200. Lepas tu 1205. Okey, antara mereka dua ni, antara mereka dua, berapa beza nombor mereka? Awak nampak tak ini dari sifar dia jadi 5. Jadi beza antara dua nombor ni adalah 5. Jadi awak tulis 5 dekat sini. Jadi sifar kelima dari nombor kecil ke nombor besar dia adalah menaik. Kalau menaik, awak kena tambah. Kalau menaik, awak kena tambah. Jadi pola nombor untuk nombor di bawah ni adalah pola nombor apa? Menaik. Kalau tambah adalah menaik 5, 5. Okey, macam mana kamu mau bezakan dia menaik ke menurun? Sekiranya nombor dia dari kecil ke besar, itu pastinya ataupun mestinya dia adalah menaik. Kalau menaik berapa? Okey, dari sifar kelima menaik secara 5, 5. Jadi pola nombor ini adalah tambah 5, 5. Setiap nombor ni, setiap beza antara nombor dia adalah beza dari 5. Tambah 5 akan jadi 1205. Tambah 5 lagi akan jadi 1210. Tambah 5 lagi dia akan jadi 1215. Tambah lagi 5 akan jadi 1220. Tambah lagi 5 adalah 1225. Sekiranya ini tambah lagi 5, dia akan jadi berapa? Tambah 5. Awak buatlah tambah 5. 10, 3, 2, 1. Jadi nombor di sebelah ni adalah 1230. Jadi pola nombor menaik 5, 5. Pola nombor di bawah ni adalah menaik 5, 5. Kita lihat pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Lihat pada kuning ini, 76, 70, 64. Awak perasan tak nombor ni dia semakin kecil? Dari 76 dia jadi 70. Maksudnya nombor depan ni lebih besar daripada nombor yang kedua. Maksudnya dia adalah pola nombor menurun. Kalau menurun, dia gunakan operasi tolak. Tolak berapa? Jadi kita kira 76 tolak 70. Beza dia adalah 6. Jadi maksudnya dia adalah menurun 6. Antara setiap beza antara dua nombor ni adalah 6. Dari besar ke kecil adalah menurun. Kalau menurun, kawak kena gunakan operasi tolak. Jadi pola nombor ni adalah apa? Pola nombor menurun 6. Kalau beza dia adalah 6, maksudnya dia adalah 6, nana pola nombor adalah menurun 6, 6. Kita lihat pada contoh yang kedua. Okey, kita mula dengan 4130. Lepas tu terjadi 4040. Kita lihat yang warna kuning ini sahaja, 30 dengan 40. Lepas tu dia pergi 50 lagi. Lepas tu 60, lepas tu 70, lepas tu 80. Maksudnya dia dari kecil ke besar. Dari kecil ke besar adalah menaik. Kalau menaik tadi cikgu cakap guna operasi apa? Guna operasi tambah. Tambah berapa? Dari 30 ke 40. Beza nombor dia adalah berapa? Adalah 10. Jadi 30 tambah 10 akan jadi 40. Sama juga 40 tambah 10 jadi 50. 50 tambah 10 jadi 60. 60 tambah 10 jadi 70. 70 tambah 10 jadi 80. Kalau tambah adalah apa? Menaik ke menurun? Pola nombor menaik 10, 10.
Okey, pola nombornya lah menaik 10, 10. Kita lihat pada contoh yang seterusnya. Okey, lihat nombor ni 69, lepas tu jadi 60. Lepas tu apa? Lepas tu 42, lepas tu apa? Okey, dia suruh awak minta awak lengkapkan. Dari 69 dia jadi 60. Maksudnya ini adalah apa? Nombor dia semakin kecil. Kalau semakin kecil adalah menurun. Pola nombor menurun. Menurun berapa? Jadi awak kena ambil 69 tolak 60. 69 tolak 60. Jadi beza mereka adalah 9. Maksudnya dia adalah tolak 9. Dari besar ke kecil dia ada berapa? Adalah menurun 9 9. 9. Jadi pola nombor ini menurun 9, 9. Okey, kita cari nombor ini. 60. Okey, kita ambil 60. Tolak 9. Jadi berapa? Sifar tak boleh tolak 9. Kita pinjam dengan 6. Jadi 5. Ini jadi 10. Jadi 1, 5. Maksudnya ini 6,251. Okey, lepas tu 6,251 tolak 9, dia akan dapat 6,242. Wah, okey, kita cari nombor ini berapa? 42 tolak 9. 3, ini 12. 12 tolak 9 berapa? 3. Jadi 33. Jadi 6,233. Jadi ini adalah pola nombor menurun 9 9. Kalau dari besar ke kecil, dia adalah menurun. Kita lihat pada contoh yang keempat ini. Apakah nombor dalam petak kosong? Dia minta awak cari nombor dalam petak kosong ini. Langkah pertama awak kena pasti sama ada dia adalah pola nombor menurun kah ataupun pola nombor menaik. Okey, kita lihat pada nombor pertama ini 8500. Lepas tu kosong, kosong. Lepas tu 8200, 8100 dan 8000. Jadi nampak tak dekat sini 200, 100 lepas tu tak ada. Maksudnya pola nombornya adalah pola nombor menurun. Kalau menurun gunakan operasi tolak. Jadi awak sudah tahu dia gunakan operasi tolak. Tolak berapa? Tolak berapa tu awak kena cari. Macam mana cari? Jadi ambil nombor yang ada bersebelahan punya. Ambil nombor yang ada bersebelahan punya. Kan kita tolak. 8200 tolak 8100. Kenapa tolak? Supaya awak tahu sama ada dia menurun berapa. Cari berapa beza dua nombor ni. Jadi sifar satu. Jadi beza antara dua nombor adalah beza dia adalah 100. Jadi dia adalah pola nombor menurun 100. Jadi untuk cari nombor ni awak kena ambil 8500 tolak 100. Sifar 5 tolak 1 4. Dan ini 8 turunkan. Jadi ini adalah 8400. Okey, kita cari yang ini pula. Yang ini. Ambil 8400 tolak lagi dengan 100. Sifar 3 lah 4. Jadi nombor seterusnya adalah 8300. Jadi ini adalah pola nombor menurun 100. Menurunlah kerana dia dari nombor besar ke nombor kecil. Okey, kita lihat pada contoh yang seterusnya. Sebut nombor dalam petak kosong. Apakah pola dia? Okey, kita lihat yang ini saja. Dari 4,000, ataupun kita lihat inilah. Dari 4,070, 5,070, apa? 8,070. Okey. Pola nombor ini dari 4,000 ke 5,000. Awak boleh nampak dia adalah dari kecil ke besar. Kalau dari kecil ke besar awak kena tambah. Itu adalah pola nombor menaik. Jadi menaik berapa? Jadi macam mana awak cari menaik berapa? Okey, dari 4 ini sampai 5. Ambil 5,000, ambil nombor. Kalau tambah, kalau pola nombor menaik, awak kena ambil nombor yang belakang
ambil nombor di belakang, tolak nombor di depan. Jadi sifar, sifar, sifar satu. Jadi beza mereka adalah 1000. Jadi antara dua nombornya adalah beza, menaik 1000, 1000. Jadi 4070, 5070, 5070 tambah 1000, kamu akan dapat 6070. Tambah lagi 1000, 6070. Kalau tambah lagi 1000, kamu akan dapat 7070. Jadi ini adalah pola nombor menaik 1000. Ini merupakan latihan awak semua untuk hari ini. Jadi tolong lengkapkan dan hantar dengan cikgu. Sekian, terima kasih.